Gubernur Riau dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Kampar menyempatkan bersilaturahmi dengan warga. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyampaikan pengunduran diri dari Gubernur Riau dan pamit untuk menjadi calon anggota DPR RI. Gubernur Riau Samsuar menyampaikan rasa cintanya kepada Provinsi Riau agar senantiasa selalu dijaga kondusivitas dan keamanannya bersama-sama. Pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% menjadikan Provinsi Riau salah satu tempat lirikan investasi. Gubernur Riau Samsuar mengklaim telah meninggalkan legasi yang baik untuk Riau yang semakin baik termasuk di bidang pendidikan dan SDM. Melalui kesempatan ini juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kami juga saat ini sudah akan mengakhiri masa tugas kami. Karena tugas kami berakhir 31 Desember 2023. Sekaligus juga kami pamit nih pada masyarakat di sini dan sekaligus juga mungkin baru setakat itu yang bisa kami kerjakan untuk membangun Riau, di mana kami 2 tahun kami dihadapkan ke COVID-19, tidak bisa dulu terlalu banyak kami turun ke daerah disebabkan 2 tahun lebih kita dilanda COVID-19 dan kita tentunya harus mematuhi petunjuk pemerintah dalam rangka bagaimana menjaga negeri ini tidak banyak nanti yang meninggal dunia dan semua masyarakat juga mendapatkan pelayanan kesehatan dan pemulihan ekonomi juga patut kita wujudkan. Nah, karena itulah tentunya kami sadar masih banyak yang diharapkan oleh masyarakat yang belum selesai. Gubernur Riau Samsuar turut memimpikan semakin banyak anak-anak Riau bisa mengharumkan nama Riau di kancah nasional dan internasional. Hermansyah melaporkan.